Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku sila suruh kumanang. Sir untuk si kita memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Di video kita kali ini yang meluiri bahas, kita tuh mah biasa narampe tomato atau makada. Mulai fimak gulilingi, dah kurang ngewek kafe itu napa kau mak bayi nih? Musato fileten nanya wae. Tak buturan nanya wae, teudangan nanya wae. Narek ko umpama na idi kalolo emeng kalinge map kada mulle fe macen nere da kurang ye kafe itu. Nulle ka apa mak kada dengan lantangnya na kuwa ada mak kada namo je ujung-ujung. Ulle to. Narek ko dia tidak memahami secara makna secara simbolis. Karena kenapa ia tu biasa tomato tanah rampeng ke sedih perumpamaan analogi maka dangka mana tu makna simbolis na punai lesu pipe mengeri dapuran nyonang ya ia ro dapuran na tomato tak riolo to riolo tak masa gempak napa ni lisek na ia ro dapuran nge agak lisek na ia ro dapuran nge biasana engka fa berung biasa nek bute polikimi awe yang kata poliki bulu-buloi kui warungi je bah sam tati to ayo mate na pemesu afina ma biasa to yang kata kayu bakar atau ka bara api kemudian lisena tarit telue tege ya tarit telue ka tu ma biasa batu sebagai tungku napa tadangi oring ayo masuk na tarit telue nah agak kira-kira makna na yaro narampe tomato tari olo maka da mulle fi macan deri da furang wek kafe itu napa ko mabai ne narampe bawa mi ga maka da acan neri olo da furang ne apakah ada makna tersendiri yang dimiliki magi na fu ada ro ternyata ada ia tu tomato tari olo de tu napa ubawang semua yang dikatakan ada filosofi atau makna simbolis yang dimiliki terhadap benda-benda yang ada di sekitaran rumah. Benda-benda yang ada di aspek kehidupan manusia pada saat itu. Itu memang kupe megana to salena sabab magai. Imer tulina fu ada tomato atta miriolo mapakoro, tomato atta miriolo mapakwe. Riolo to mina patte tai. Nah, padahal itu memiliki makna tersendiri. Tegana na yero. Yang pertama makna mengelilingi dapur 7 kali adalah simbolis kesatuan, keberanian, kesetiaan dalam pernikahan sehingga narek ko umpama na botiki wedding ya guru iro maka da pernikahan adalah perjalanan panjang tania waktu sinampak mi ro bottingan sakral sekali tania maka da botiki si tong faja siki tania pernikahan sekali seumur hidup yang diinginkan semua manusia si semi seumur hidup melo botting. Nari ku matonga-tonga muki, iya mi ku di matonga-tonga iya. Lo salah filosofi ku mapakor. Nah, di situ karena membangun pernikahan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kekuatan, pengorbanan cinta yang mendalam untuk mengarumi atau melengkapi setiap perputaran dalam kehidupan, kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Iya berarti kota malopi. Iya koto malo pi mega melo yolai angka ni bombang angka ni bare umpamana tega pi bajak laut nule kapangnya bajak laut di utama di fatama ni maka da yanggap ni maka da maku ke mega viral pelakor lah angka ni yaro tantangan-tantangan lah narekode tomatongetongan wedding ni jaji perumpamaan mi dek to sial lampirang nasabak magai dek na tiak dek na riat tongeng-tongeng yarga dek na ifaham makada iya roh pernikahannya adalah perjalanan panjang to melok sial lampirang itu mah biasa narampe to matata makada sial lampirki sifu pureng fak kaju sero sahabat magai pernikahan itu adalah
salah satu acara atau kegiatan yang sangat sakral. Kemudian yang kedua, Pak Berung, letena nyawai, magi nakada letena nyawai, nasabak magi, untuk patuo yeronangi bara api, folekor Pak Berung, akor monro letena watak nareko yeron nafasat tak sidupani, sidupani yero api. Nah itu akan sebagai penyalur kehidupan yang mengalirkan energi ke api. Reku isapungi umpamana mengalir nyawa tak melalui teropong menemukan puncaknya saat bertemu dengan api. Nah akor monro irita simbol nama kada seperti itulah, seperti api yang mengubah dan membentuk. Begitu pula Pak Berung menyampaikan kita pada puncak pengalaman di mana kehidupan kita terbakar dengan semangat, keberanian, kehidupan yang penuh warna. Akor monro nasa tomatwata maka da leten na nyawai. Akor monro leten na nyawai. Boleh okwe nafasat eh. Napa ni? Wadingi nafas hidup pai ronang nyawai. Monro leten nyawai ro Pak Berung. Napa ni napa tua api. Kemudian yang ketiga. Bara api. Ya harga tak butuh na nyawai. Akor monro tak butuh nyawai. Tapi bara api metafora kekuatan dan semangat dalam kehidupan. Sebagaimana kita membutuhkan api untuk memasak, menghangatkan tubuh dan memberikan cahaya. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita, kita memerlukan semangat yang membara untuk mengatasi tantangan, memberi kita kehangatan saat kesulitan dan menerangi jalan hidup impian kita. Agar impian tak inarmatu terangi wih. Menurut filosofi atau gambaran metafora simbolis yang dimiliki bara api nah, yero bara api. Kemudian yang keempat nah, yenar taring telu sebagaimana dudukannya nyawai. Kurung montok tudangan nah nyawai. Yero mah biasa batu batu je. Biasa tu batu mak damba telu nah taro ini te non rumah patu oring pangutugi. Yero istilahna taring telu. Dengan memiliki simbolis sebagai kekuatan dan keteguhan sebagaimana nyawa yang duduk di atasnya, kita belajar bahwa dalam kehidupan kita memerlukan fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh dalam kehidupan untuk menopang beban kehidupan, menopang perjalanan kita. Kemungkinan kita akan menghadapi tantangan dengan keberanian dan kestabilan. Jadi stabil meto ya roh batu telu nangek tarik telu aku neromonro simbolis nama kada untuk mengarungi kehidupan dengan semangat, dengan pondasi yang kokoh. Ketika mendapatkan satu permasalahan atau tantangan, kita bisa menghadapinya dengan keberanian dan kestabilan. Jadi iya ro tomato tari olo nareko engkana rampeng aki persoalan-persoalan maka da apalagi yonna pentila da maka da mulai macan neri da kurang di wekapi itu napa kuat di mabene musep pilih tengen na nyawai tak butuhkan na nyawai maka topar tudangan na nyawai. Jadi iya ro nangi pembahasan ta maka da nareko baja sangadie na rampeng aki tomato ta nareko loni umpamana mabene rampengan iya. Oke sapoku ia naronang ya cedek pembahasan masalah papasan na tomatata maka da ia pamu maka da mulai pi macan neri da kurang web kafe itu napa kuat di mabene kan. Tetapi aku kasihlah suraku sapo-sapo ku tomatuaku memiliki referensi yang lain. Semakin banyak referensi semakin bagus, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, salam kita untuk pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.